Ara, gua kesini cuma mau ngasih tahu lu ya. Kalau besok si Jenal datang mau lamaran. Hah? Lamar, Cang. Apa? Apa nggak kecepatan nih, Cang? Sarah, nikah itu ibadah. Ibadah kagak boleh tunda-tunda. Ngerti lu? Ya bukan gitu, Cang. Tapi kan Abi lagi nggak ada di sini. Umi juga masih dirawat di rumah sakit. Apa nggak mau dipikirin matang-matang dulu gitu sampai semuanya juga udah kembali normal keadaannya gitu, Cang? Abi lu telepon kagak diangkat-angkat. Jangan-jangan hilang di padang pasir. Pernikahan lu kagak boleh tunda. Kan lu mau Umi lu sembuh. Apa lu mau nunggu Abi lu? Berarti lu nggak ngargain gua dong sebagai Cang lo. Kan gua bisa ngewakilin lu. Iya bukan yang nggak ngehargain, Cang. Tapi kan Abi masih hidup. Jadi Sarah nggak perlu diwakilin. Ah, lu jangan sok tahu. Nggak usah ngajarin gua. Ini juga baru lamaran kok. Gimana sih lo? Pokoknya gua nggak mau tahu. Lu besok udah siap. Mereka datang buat lamaran. Ya Allah, kuatkanlah hati hamba, ya Allah. Bagaimanapun juga hamba belum siap menerima pertunangan ini. Wah, di sini alamat ini. Kal, di sini ya, Kal ya? Nah, di sini. Makasih ya, Mas ya. Ayo, kamu kasih sirkus, turun semua. Aku takut, mau beli kencang bener. Cepetan turun. Yo. Aduh. Sini. Ya. Makasih, Pak. Udah, Pak, makasih, Pak ya. Iya, ya, silakan. Sini. Haikal, Mail, kamu yakin Sobri dan Lukman itu disekap di sekitar gedung perkantoran ini? Yakin ya, banget. Kita yakin. Kalau mereka itu disekapnya di sini, nih. Iya, Kak. Bener kan? Suara. Suara tolong. Jadi sana tuh. Ayo kita kabur. Kok kabur sih? Kita serang dong. Kita selamatkan mereka. Maksudnya itu. Ini udah semangat nih. Tolong. Diam. Diam. Yang di dalam. Anda sudah dikepung. Ini dari kepolisian. Aduh, polisi. Kita dikepung polisi. Aduh, kita kabur. Kabur. Ayo kita kabur kemana nih? Kemana nih? Jangan bergerak. Jangan bergerak! Loh, itu kan anak-anak pesantren. Oh iya tuh. Berani-beraninya tuh orang. Loh, Din, tuh, kok bergerak, Din? Ngapain kalian di sini, ha? Oh, enggak. Bukan saya yang teriak, Bang. Udah rombongan ke sini, semuanya sini. Suruh ke sana lagi. Ayo, ke sana. Ayo, Paradin. Kan Ustaz mau mimpi. Ustaz aja dulu, Yom. Ustaz dong, yang diri duluan. Ya, giliran duluan saya ini. Yaudah deh, yuk. Saya nggak takut ya. Tunggu situ ya. Hai, para penculik. Sekarang juga. Bebaskan santri-santri saya. Suruh bebasin. Boleh. Tapi rasakan dulu ketupat saya. Oh, siap. Wih, terus. Ambo taruhin dulu ya. Tunggu dulu, aku panasan dulu. Mak lo, ambu udah tua. Orang Minang? Iya, orang Kawa. Samo? Orang Kawa juga? Iya. Udah mandi, ambu muklis. Aduh. Udah mandi. Aduh. Rasain lo. Ampun, Bang. Jangan dipukul lagi, saya anak yatim. Kok berhenti, Mas? Capek. Itu sama. Ya kan? Udah biar saya aja kalah ya. Kamu ikhlas. Ikhlas. Ya? Yaudah. Lumayan juga. Woi! Jangan apa yang dirasa itu. Yang dirasa sakit. Tarik ke pos kagak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Yeah! Emang apa? Makan. Ismail bakalan
ngeluarin kekuatan Ismail. Ismail! Aduh! Eh, jangan lari! Eh, Ustaz, selamatin. Selamatin sumbu, kalian cepetan. Ayo, ayo. Sofi, rumah! Udah, ngintilin kita mulu. Masuk, buru-buru. Alhamdulillah. Bang Kulit! Aduh, Pak Muklis, Pak Ustaz. Awas, jangan ada yang bergerak. Aduh, jangan. Udin cuma atu-atunya di pondok pesantren. Aduh, malu. Aduh, jangan. Jadi matiin. Jangan dimatiin, Mas. Diam. Jangan, Mas. Diam. Iya. Awas. Aduh. Posisi yang mana? Are. Pingsan. Balik pesantren, buruan, takut teman-temannya pada datang. Lang, tolongin aku, Lang. Aku gak mau nikah sama cowok itu. Gak, aku pergi dari sini sekarang. Ya, tapi gimana sama Umi? Masalah Umi nanti kita bisa pikirin. Yang penting kita bisa pergi dari sini aja sekarang. Lang, ayo, Lang. Aku mohon.